Baru-baru ini putri kandung Pinkan Mambo, Michelle Ashley, membuat pengakuan yang mengejutkan. Ia ternyata pernah dilecehkan oleh ayah tirinya yang merupakan suami kedua Pinkan Mambo. Yang lebih mengejutkan, Pinkan Mambo bak tak ambil pusing mengenai pelecehan yang menimpa putrinya tersebut. Lantas, siapa suami kedua Pinkan Mambo itu? Dari pengakuan yang diungkap Michelle Ashley, nama Steve Wantania menjadi perbincangan. Pasalnya Steve Wantania menikah dengan Pinkan Mambo usai bercerai dari Sandy Sanjaya, ayah kandung Michelle Ashley. Dugaan kuat ditujukan kepada Steve Wantania setelah Michelle menguak sosok pria yang sudah melecehkannya. Michelle Ashley mengaku ayah tirinya bertemu dengan sang ibu ketika lagi di Amerika, bahkan sempat tinggal bersama di Amerika. Mengulik tentang sosok Steve Wantania, ternyata dikenal sebagai fotografer dan juga sutradara film. Pria yang kerap mengenakan kacamata ini memiliki talenta di industri perfilman. Melansir dari website indonesiafilmcenter.com, mantan suami ketiga Pinkan Mambo ini memiliki nama lengkap Steve R.R. Wantania. Tampak pria yang menggeluti dunia film ini minim informasi pribadi. Ia terlihat misterius. Hanya terdapat satu film yang pernah digarap Steve Wantania yang kini berjudul Horas Amang. Diketahui Steve Wantania dan Pinkan Mambo bercerai pada Desember 2022.